Bekas bintang bola sepak Ronaldinho positif COVID-19 26 Oktober 2020. Bekas penyerang Brazil Ronaldinho mengesahkan dia dijangkiti COVID-19. Perkara tersebut dimaklumkan bekas pemain tersebut di laman media sosial. Ronaldinho berkata dia tidak mengalami sebarang simptom dan kini sedang mengasingkan diri di Belo Horizonte setelah tiba di bandar di situ Sabtu lalu. Saya telah berada di Belo Horizonte sejak semalam untuk menyertai satu acara. Saya telah menjalani ujian dan kini disahkan positif. Saya berada dalam keadaan baik, tiada sebarang simptom, tetapi kami perlu ketepikan acara itu untuk seketika, katanya. Tahun ini merupakan tahun yang sukar buat bekas pemain Barcelona dan AC Milan berusia 40 tahun itu bersama abangnya Roberto Assis apabila mereka dipenjarakan di Paraguay pada match setelah memasuki negara itu dengan pasport palsu. Kemudian mereka telah dipindahkan ke tahanan rumah di Hotel Paraguay pada April selepas berada di dalam penjara selama 32 hari dengan hukuman mereka berakhir pada bulan Ogos. Sekian sahaja, Konsiko. Sumber berita daripada Astro Awani. Jangan lupa melayari Astro Awani untuk berita yang lengkap.